Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berada di Singapore Expo untuk melihat galeri-galeri yang menyimpan khazanah barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya imam al-anbiya anta fil wujdan hayyun anta lil ainain dayyun أنت عند الحاضر أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. Haram kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesa memakai penutup kepala, apalagi ketika mendirikan solat. Baginda mempunyai beberapa serbat penutup kepala dengan ciri-ciri berlainan. Memang dikatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa unsur pada, antaranya yang dinamakan Az-Zawwar, Ar-Rawha, As-Safa. Mengatakan pada peperangan pertama dengan Islam, yaitu Perang Badar dan perang-perang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mengenakan baju besi sebagai hero sedang. Semasa zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cok mohon ini digunakan untuk menghantar surat kepada kerajaan bukan Islam. Dikatakan terdapat 7 koleksi cok mohon baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa tongkat pribadi seperti mihjan, qadid, mihsara dan mamsyuk, capal peninggalan. Terdapat 44 tapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada dalam simpanan pribadi dari Malik, dari Abu Bakar ibn Nafi', dari ayahnya Nafi', dari Abdullah ibn Umar, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah Malik dalam Sahih Bukhari, yaitu sesungguhnya cara perubatan yang terbaik atau yang paling ideal kalian berubat dengan sebaik-baik air yang ada di muka bumi ialah zam-zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan. Untuk ruang makan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu ditukar setiap tahun seperti kiswah Ka'bah, kerana ruang makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terletak di tempat yang tertutup. Telah dibuat pada kurun ke-16 hingga ke-18 dalam skrip Nasab, menghasilkan tinta atau dakwah pada zaman pemerintahan Uthmaniyah tangan, yaitu dengan penuh ketelitian, kemahiran dan tahap kesenian yang tinggi. Rasulullah tugas menjaga dan mengurus Kaabah diberikan kepada Uthman bin Talha. Al-Walid dikenali sebagai panglima perang Islam. This is a sword belonging to Khalid Al-Walid. Menurut kajian, pedang ini dapat membelah batu dengan satu lipasan. Hasil rampasan Perang Badar dan ianya disimpan di Jordan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Saya berada di dalam pameran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dalam pameran ini. Allah alaika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah.
sahabat.